sala. Setelah itu kalau bisa mengaji dulu 2 sampai 3 juz. Ya, paling tidak ada wudu kan? Ya. Paling tidak ada wudu sebelum berbuka. Pak Ibu, saya teman-teman sekalian sampaikan ini. Bantu nanti, bantu saya sebagai penceramah untuk bisa mencetak banyak anak-anak yang paham agama. Cara itu anak-anak supaya paham agama bisa jadi penghafal Quran. Kalau ini buru-buru berhenti supaya lahirnya anak-anak tak mau mendengar. Misalnya, banyak orang sampai berhenti pak, kalau mau berhubungan tidak pernah berhubungan. Maka jangan salah, walaupun anaknya sukses tapi di dunia juga tentu bisa dibawa sesuatu. Ya, saya tanya sekarang, banyak anak-anak penghafal Quran, kalau ditanya orang tuanya apa resepnya anak tak bisa hafal 30 juz. Apa kata orang tuanya? Setiap saya berhubungan, saya minta suamiku atau saya sebagai istri pasti berhubungan dulu supaya anakku bisa menjadi anak yang bersih dari penghafal Quran. Ibu kalau ada anak penghafal Quran, gak usah mikir repot-repot, dia yang mau masuk di surga. Bahkan 10 orang yang sudah cari, dia mau masuk surga selesai. Ya, begitu setelah berhubungan, Faisal bersihkan diri. Jangan tidur kotor. Bahwa sampai hubungan ranjang pun masih diatur tujuannya supaya bisa mencetak generasi yang Islami. Kita berdoa, aminkan doa saya tahun depan untuk bilang di sini untuk hakikatnya duit dan perisan dan mudah-mudahan ada anak yang beliau bisa jadi penghafal dan berani. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian Pak Omar, saya lagi atas segala keterlambatannya, keterlambatannya. Saya selalu jadi sehat di guru-guru. Yang bilang ustaz, jangan ceramai tiga orang. Yang pertama dia bilang jangan ceramai orang yang mengatur. Yang kedua dia tuh ceramai orang yang mau di kamar mandi. Dan yang ketiga dia tuh ceramai orang yang kena parah. Saya lihat banyak rekena, mesti selalu pergi makan. Hah? Sudah pergi makan? Ada saya mau itu. Sudah pergi makan tidak? Kalau lapar, makan tidak? Saya kira ini Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi barakallahu lakum wa barakatuh kami jemaah yang berbakti baik insyaallah kita akan bisa kita dapatkan. Terima kasih. Subhanallah wa iyyakum majma'in. Allahu akbar kita kuat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.